Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Iva Yuan, in Inspiring Sisma. Dalam tayangan Sisma Menginspirasi hari ini, kami telah mengundang tamu spesial dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren, yang mana mereka merupakan regenerasi dari grup nasyid Super Harmonic. Nah, mereka ini telah memenangkan lomba nasyid dengan juara terbaik 2 dan best jingle. Hari ini kita akan bersama-sama mengungkap rahasia di balik kemenangan dari Super Harmonic. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nih ada kakak-kakak cantik dari Semai Super. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, so Sisma Fams, kita akan berkenalan dulu satu-satu nih ya. Karena kebetulan membernya banyak sekali. Ada 6 orang kebetulan ya. Satu orangnya sedang berhalangan hadir karena sedang sakit. Boleh kenalan dulu namanya, hobinya apa, asalnya dari mana? Boleh satu-satu, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Nasya Nadifa. Saya dari kelas 12-2B. Hobi saya membaca buku dan saya dari Surabaya. Perkenalkan, saya Atika Farah. Saya dari kelas 12-2B. Hobi saya menyanyi, menari, dan mendengarkan musik. Lalu untuk asal saya dari Singosari, Malang. Oke, asli arek Malang ya. Perkenalkan, nama saya Kansa Aisyanif dari kelas 12A. Asal saya Tuban. Hobi saya nyanyi sama dengerin musik. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Rasha Muri Azhar dari kelas 12A. Asalnya Malang. Saya menyanyi dan mendengarkan musik. Oke, mirip-mirip nih. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Haura Sintia Safa dari kelas 12B. Asal saya dari Kalimantan Timur. Hobi saya menyanyi, menggambar, dan bereksperimen. Wah, luar biasa nih dari para member Sisma atau Super Harmonic dari Semais. Most of you like to listen to music and singing. Ini kalau mbaknya suka membaca ya. Ternyata dari hobi membaca punya suara emas juga ya. Wah, keren banget. Nah, ini kami ingin tahu nih, mengulas sedikit tentang Super Harmonic. Karena dari sebelum kalian, Super Harmonic ini membernya berbeda ya. Nah, untuk para Sisma fans yang ingin tahu member Super Harmonic di tahun-tahun sebelumnya, bisa cek di foto. Nanti akan kita sertakan di foto. Nah, sekarang regenerasi dari kelas 10 dan kelas 11. Boleh diceritain gak sih awalnya bisa masuk ke grup nasyid Super Harmonic ini? Jadi awalnya tuh kita ada lihat di Mading itu kayak selebaran gitu, rekrutmennya nasyid Super Harmonic tuh. Awalnya ya cuma iseng-iseng ikut aja. Dulu pernah jadi Pak, waktu masih gennya atas gen 2 itu masih ada, waktu itu ada rekrutmen buat vokal grupnya SMA World, saya pernah ikut. Jadi kan mikir kayak ya coba lagi aja gak apa-apa, terus saya iseng-iseng nyoba gitu. Oke. Jadi ada istilahnya seperti audisi gitu ya? Iya, audisi. Oke, apakah sama juga dengan adik-adik yang di kelas 10? Mungkin bisa dibilang sama, cuma perbedaannya ini benar-benar pertama kali untuk saya, apalagi di sekolah yang baru di SMA ini. Oh iya, karena masih baru di Semais ya. Iya, bukan dari alumni sekolah Sabrila juga. Iya. Oke, mungkin dari adik-adik yang lain ada pengalaman seru gak sih waktu audisi itu? Semuanya kayaknya ya iseng-iseng ikut aja, terus terima gitu. Oh, jadi memang ada audisi, kemudian kalian ikut ya. Dan itu ada seleksi dipilih atau tidaknya gitu ya? Ada. Wah, berarti sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Iya. Nah, kalau boleh tanya nih, impresi pertama kalian terhadap grup nasyid Super Harmonic ini apa? Sebelum kalian akhirnya menjadi anggotanya, dulu ketika melihat Super Harmonic tuh
apa sih ada di pikirannya kakak-kakak yang ada di sini? Mungkin satu-satu nanti boleh saling menjawab ya. Kalau dari saya tuh kan dari namanya kan udah super harmonik, kan juga udah pernah ngelihat yang Gen 2 tampil tuh ya kan, jadi ngerasanya kayak oh ini tuh mereka terus-menerus berkarya gitu kan. Jadi mereka kan secara produktif ikut lomba terus menang. Dan dari yang penampilan-penampilan, dokumentasi penampilan itu suaranya juga bagus-bagus kan. Nah, di situ harmoni mereka tuh kuat banget, bonding antara mereka dengan yang apa lagu yang dibawakan itu juga kuat banget. Jadi keren, okay. Keren banget. Wah, berarti impresinya memang udah keren banget gitu ya. Oke, kalau dari yang sebelahnya lagi izin menjawab untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya first impressionnya itu, saya belum tahu kalau bakal lomba sebesar ini karena ekspektasi saya tuh kayak cuma ikut di event-event sekolah kayak gitu. Jadi saya masih bisa ikut gitu. Ternyata sampai lomba nasional dan alhamdulillah saya bisa ikut. Keren ya, ini baru pertama kali direkrut langsung ikut lomba tingkat nasional dan juara 2 serta best jingle. Keren banget, tepuk tangan dong. Ini keren banget loh adik-adik ini. Nah, kalau dari mbaknya gimana nih impresinya? Kalau saya pertama kali lihat videonya di YouTube-nya itu kayak lihatnya tuh keren banget. Soalnya kakak-kakaknya tuh benar-benar dapetin pecah suaranya juga. Iya. Itu keren juga ikut lomba-lomba di luar. Oke, jadi harmonisasinya benar-benar keren gitu ya. Kalau jadi solo singer kan mungkin kita ya belajar dengan suara sendiri, terus harus engage-nya dengan diri sendiri. Tapi kalau dengan grup kan itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Tentunya challenge-nya juga makin banyak juga. Kalau dari adik lagi? Kalau dari saya sendiri itu pertama kali ya super harmonik itu sebenernya udah tahu dari lama, terus sempat nyepoin dari IG-nya juga. Keren banget soalnya udah menang beberapa kali di lomba-lomba yang lain gitu kan. Terus akhirnya waktu open recruit gitu saya tertarik juga gitu. Terus alhamdulillah bisa masuk ke nasional gitu. Wah, keren. Alah, kalau Mbak Dian dari Kalimantan ini tadi, gimana nih impresinya? Saya itu pernah kayak searching-searching gitu di YouTube. Terus tiba-tiba ketemu videonya super harmonik gitu. Berarti yang gak sengaja nih ya, searchingnya. Terus kayak saya lihat kok keren banget. Kakak-kakaknya itu kayak kompak gitu. Terus kayak kualitas suaranya itu bagus-bagus. Dan juga saya akhirnya tuh pengen mendaftar ke super harmonik itu. Wah, luar biasa nih. Berarti ada yang kepoin YouTube-nya, Instagram-nya. Ada juga yang sudah pernah ikut audisi yang di pertama juga. Intinya berarti super harmonik ini sudah tidak asing ya di telinga kita semua. Apalagi dengan prestasi dan kekompakan mereka juga. Nah, tapi kalau kita lihat super harmonik yang tahun 2024 ini juga tidak kalah kompak. Wah, ini adik-adik generasinya lebih akan bisa lebih menoreh prestasi dari kakak-kakak sebelumnya. Melanjutkan prestasinya lebih baik ya. Amin. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kita ucapkan dulu selamat, congratulations for being the best jingle dan juga meraih juara 2 Gebiar Qurani Brawijaya tahun 2024 tingkat nasional. Terima kasih. Pastinya happy banget kan. Baru pertama kali masuk di Super Harmonik langsung bisa menorehkan prestasinya. Wah, bisa diceritain gak sih gimana kalian mempersiapkan perlombaan ini dari mulai latihan? Terus pastinya tentunya kalian juga belum sedekat sekarang kan, dulu masih pertama kali kenal, boleh diceritain pengalamannya? Jadi awal-awal dulu itu kita sebenarnya GBK ini bukan event pertamanya kita Gen 3. Kita Gen 3 itu event pertamanya itu SMA Award. Kebetulan masuk 10 besar. Nah, itu. Berarti sebelum itu sudah pernah ikut lomba? Sudah. Gitu. Nah, kita kan awal dari situ kita nyanyiin Serasa sama apa ya? Uki. Sama Lukluk Lumbu. Kalau enggak salah lagu daerahnya Banyuwangi. Nah, itu kita di sana itu pertama kali latihan bareng kan. Itu sebenarnya masih menurut saya masih agak kaku-kaku gitu kan, soalnya belum gitu kenal. Tapi apa kayak kita nyoba, sama-sama nyoba kayak ngerangkul, ya mungkin sokap-sokap sedikit biar cair suasananya gitu. Terus ya waktu di GBK ini, kan yang SM Award kemarin tuh online, kita take video. Kalau yang di GBK ini kan offline, jadi chemistry-nya bakalan jauh lebih kerasa. Jadi
kemarin tuh sama pelatihnya, sama Kak Agnes itu dikasih tahu gini, itu eventnya offline, kalian itu pecah suara harmoninya kalian itu akan terlihat dari gimana kalian bonding sama satu sama lain. Jadi suaranya tuh akan blending kalau kalian tuh percaya sama masing-masing. Okay. Gitu. Jadi akhirnya kita juga kayak banyak-banyak ngobrol, guyon-guyon, atau gitu nyanyi bareng dan sebagainya. Kita pokoknya ngusahain gimana caranya dari pecah suara yang sudah kita latih itu nanti di hari H penyisihan sampai final itu suaranya bisa bagus gitu. Oke, okay, benar banget ya. Karena memang karena vokal group, jadi memang satu sama lainnya juga ada chemistry yang baik juga. Nah, kalau dari Mbaknya sendiri? Mungkin sama seperti Kak Nasha, memang benar kata pelatih kami, kalau kita belum kebentuk chemistry-nya, pecah suara dari kita masing-masing tuh gak akan terbentuk dengan bagus, gak akan menyatu dengan bagus gitu. Yeah. Jadi kita dikasih 9 hari untuk latihan, itu kita benar-benar maksimalkan untuk membentuk chemistry, bonding, seperti itu biar nyatu semuanya dari kita. Oh, jadi kalian mempunyai waktu 9 hari ya untuk mempersiapkan semua ini. Iya, benar. Oke, ada lagi impresi dari teman-teman yang lain? Sama kayaknya. Sama ya, berarti ya, sama pertama juga. Memang bonding dulu, sehingga nanti latihannya juga harus lebih maksimal gitu ya. Oke, sudah berhasil meraih juara di Gebiar Quran Ibrawijaya. Ternyata dulunya juga pernah ikut SMA Award. Ya, itu tingkatnya tingkat kota atau nasional? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sudah langsung Jawa Timur ya. Itu merupakan ajangnya bukan kaleng-kaleng juga. Tapi waktu itu online betul. Iya, betul. Ya. Oke. Okay. Waktu itu berhasil merupakan juara atau masih masuk 10 besar? Masuk 10 besar. Keren loh, itu merupakan awal yang sangat baik sekali. Nah, ketika latihan bersama dalam berusaha untuk bonding satu sama lain, ada gak sih rasa kesulitan, gesekan-gesekan antar sesama member gitu? Untuk yang saya rasakan sendiri pastinya ada, dan itu kesalahan-kesalahan itu masih sering terulang karena kita masih belum bisa menyatu beberapa hari gitu. Dalam 9 hari itu kita belum bisa menyatu dalam waktu yang singkat itu gitu. Jadi kita kesalahannya tuh masih banyak sekali, bahkan waktu gladi bersih sebelum H-1 untuk penyisian itu kami masih banyak kesalahan yang Ya mungkin itu memang suatu proses ya, kan tidak ada sesuatu yang instan. Nah, ada gak sih momen paling mengesankan ketika mengikuti lomba Gebiar Brawijaya Qur'ani ini? Mungkin ketika tampil ada rasa nervous atau sesuatu yang berkesan sekali untuk kalian? Mungkin dari Mbak Bayu dulu nih. Kalau dari saya sendiri itu kan kayak saya tuh baru pertama kalinya buat naik panggung di besar gitu kan, panggung besar. Jadi waktu saya naik pertama itu kayak ya di awal lagu itu saya membawakannya tuh sedikit nervous, gugup gitu. Tapi lama-lama di menit-menit berikutnya tuh saya kayak merasa ya dibawa santai aja, enjoy. Terus saya juga merasa seneng banget soalnya bisa memenangkan juara 2 nasional itu juga. Terus kenal sama teman-teman dari grup vokal grup yang lain juga. Jadi menambah relasi gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Itu kayak awalnya tuh karena di penyisihan itu kita kan ya tadi H-1 tuh masih banyak salahnya, jadi kayak akhirnya waktu hari itu gini wes nggak apa-apa, apapun yang terjadi di panggung mereka nggak tahu, yang nonton itu yang tahu kita, soalnya kita yang latihan itu kata pelatihnya. Oke, bener ya, karena kan rahasia dapur kalian yang pegang, yang penting ketika show penonton tahu bagusnya aja ya gitu ya. Keren sih, wah sangat menginspirasi sekali nih ya dari kakak-kakak Semai Super Harmonic. Nah tadi ada rasa nervous, ada perjuangan ketika latihan, ketika bonding dan lain-lain. Ada gak sih atau bagaimana dukungan keluarga dan juga sekolah terhadap kalian semuanya? Mamanya Bita. Jadi awal kan kemarin kita wardrobe-nya kita waktu tampil itu
dibantuin tantenya Vita jahit. Oh ya. Dari mama Mbak Sabita. Iya itu okay. Dari keluarganya Sabita tuh banyak banget itu. Mamanya juga nganterin baju, nganterin kostumnya ke sini. Terus habis itu banyak pokoknya waktu kita dari penyisihan sampai final sampai awarding itu mamanya tuh datang terus gitu. Luar biasa ya support orang tua ya. Wah, berarti jadi wardrobe disupport oleh mama, ya. Mama Mbak Sabita yang hari ini sedang berhalangan karena sakit. Kalau dari orang tuanya kakak-kakak sendiri gimana sih doa, dukungan? Pastikan itu yang menambah semangat kan, apalagi dari Kalimantan nih jauh banget nih. Mungkin karena orang tua saya jauh kan, ya jadi hanya bisa mengirimkan kita doa dan selalu menyemangati kita juga untuk mengikuti lomba GPKN ini. Tentu ya, karena doa orang tua itu adalah doa yang paling mustajab, betul kan? Siapa tahu kemenangan kalian ini merupakan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya, ada nggak yang kemarin orang tuanya hadir ketika acara online offline-nya? Marsha. Oh, mamanya Mbak Marsha ya. Wah, dukungan penuh dari mama yang hadir. Nanti mungkin dokumentasi akan kita sertakan juga supaya pemirsa atau Sisma Fans mengetahui bagaimana keseruan lomba yang diikuti oleh Super Harmonic ini. Nah, terakhir nih kakak-kakak, perjalanan Super Harmonic ini masih awal ya. Akan ada perjalanan yang sangat panjang sekali yang akan kalian terus perjuangkan, yang harus dipertahankan kualitasnya. Boleh gak sih kita atau kakak-kakak berikan satu motivasi untuk para pemirsa Setia Sisma TV di sini? Bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengeksplor talenta diri, terus bagaimana cara kita untuk bisa tetap berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana untuk tetap berprestasi? Kalau dari saya sih satu ya, kalau misalnya pengen nyoba sesuatu coba aja, selama itu masih baik. Kalau ada kesempatan diambil, dicoba, siapa tahu kesempatan itu bisa ngebawa kita ke sesuatu hal yang lebih baik daripada kita yang hari itu gitu. Oke, jadi ambil kesempatan ya, jangan sampai dibuang. Oke. Kalau dari saya pribadi, menurut saya pede aja. Pede karena, aja, be confident. Iya. Okay. Karena kalau misal kita gak pede sama apa yang kelebihan yang kita punya, sama apa yang bakat yang kita punya, kita gak akan bisa berkembang dengan bakat kita. Jadi gak, orang lain tuh gak akan bisa tahu anak ini bakatnya ini gitu. Jadi kita harus pede aja dulu. Luar biasa, pede ya. Jadi kita mungkin gak percaya diri dengan kualitas kita, tapi ternyata kalau kita pede, orang lain tuh bakal mengenali bakat yang kita pun gak sadar gitu ya. Oke, yang satu ambil kesempatan, be confident. Selanjutnya, kalau menurut saya tuh kan, saya awalnya kan agak kurang percaya diri. Nah, habis itu saya tuh pengen percaya diri. Soalnya saya juga pengen suka nyanyi. Yeah. Nah, habis itu saya ngambil kesempatan ini buat ngeluarin bakat saya. Ya, yeah, berarti sama ya, mengambil kesempatan tadi karena memang ada minat di situ, ada passion di situ, jadi mengambil kesempatan ini gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Marsha? Kalau dari saya tuh jangan pernah takut buat mencoba sesuatu hal yang baru. Karena kalau menurut saya sendiri tuh kan kesempatan tuh gak ada yang tahu ya kita kedepannya tuh bakal gimana. Kalau awal saya join Super Harmonic itu juga karena iseng kan awalnya, tapi sampai sekarang bisa di titik yang kayak gini gitu. Jadi jangan pernah takut buat mencoba sesuatu hal yang baru dan jangan menyiakan sesuatu yang menyiakan kesempatan. Kesempatan itu sendiri. You can say that again. Aku juga setuju sih, karena kesempatan itu memang gak pernah akan datang dua kali ya. Jadi kita harus mencoba, pede aja, dan percaya sama dirinya sendiri. Oke, okay, dari kakaknya? Kalau menurut saya itu intinya itu kayak jangan males gitu. Jadi okay, apa yang kita punya di dalam diri kita itu sebaiknya dikeluarkan, karena orang-orang tidak akan tahu apa sih yang ada di dalam diri kita. Kalau menurut saya pokoknya itu rajin-rajinlah kayak mengembangkan bakat kalian, mengeluarkan bakat kalian, seperti itu. Luar biasa, ini bener nih, sudah ada kesempatan, sudah ada passion, tapi kalau kita tidak optimal dalam menjalankannya maka itu semua akan sia-sia ya. Mau latihan mager,
nanti ada event ini mager juga, itu kan nanti juga tidak sejalan dengan apa yang sudah kita ambil kesempatan itu ya. Jadi kita harus benar-benar rajin dan optimal. Thank you so much kakak-kakak Super Harmony telah bersedia diundang di Inspiring Sisma hari ini. Semoga tayangan kita hari ini dapat menginspirasi seluruh Sisma fans dimanapun Anda berada. Thank you so much for all Sisma fans who has watching our Inspiring Sisma today. Semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi siapapun di luar sana yang ingin berkembang terus untuk mengeluarkan bakat terbaiknya. Jangan lupa dukung Sisma TV dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan tombol lonceng di bawah untuk mengetahui tayangan-tayangan terbaru dari Sisma TV. Saya Eva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas pamit undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel bareng ya. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Oke. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you again.